ikan peda yang sudah digoreng setengah matang. Kemudian ini ada bumbu iris, ada daun bawang iris, ada tomat iris, ada petai, ada santan instan, dan ini bumbunya 4 buah bawang merah, 5 bawang putih, cabai sesuai selera ya, aku 3 saja. Ada terasi setengah senti, ada garam sejumput, kaldu bubuk sejumput, dan gula secukupnya sesuai selera. Kita masukkan bumbu, lalu kita masukkan petai. Sekarang kita masukkan ikan pedasnya. Kita kosong lagi bentar. Kita masukkan santan ikan tadi yang telah kita air sedikit. Setelah mendidih, kita masukkan tomat iris. Dan juga kita masukkan daun bawang iris. Kita icipi variasi rasa. Sudah mantap. Oke. Sudah mantap, kita angkat ya, tapi tunggu sebentar ini biar tanak dulu. Kita sudah punya sambal ancang sekarang ya. Mantap.